Halo teman-teman, balik lagi sama BPG. Kali ini kita mau coba, BPG mau coba S12K shotgun ya. Kemarin BPG udah pernah bikin konten USAS, shotgun USAS. Ini adeknya S12K lebih murah tapi sama mematikannya. Yuk, kita langsung ke motel teman-teman. Oh, ada bosnya nih. Pokoknya kalau ada yang ngasih peringatan watch out gitu berarti bosnya, be careful gitu bosnya berarti. Up. Up. Kita end dulu, Pak. Soalnya bisa di revive ya. Ya, kalau pakai shotgun lawan bos kayak gini sih cukup enak asal kalian tahu posisi-posisinya. Ya kalian, wah ini separuh tersisa. Ya kalian analisa aja gameplay BPG. Oh, BPG kalau lawan bosnya di sini posisinya kayak gini-gini. Soalnya BPG belakang apa ya? Sekarang agak-agak ini guys, bikin tutorial itu agak-agak rada malas gitu ya, entah kenapa. Nantilah mungkin butuh mod-mod super mod biar bisa bikin niat bikin tutorial kayak dulu. Jadi BPG sarankan saat ini kalian analisa aja. Oh, BPG kalau ngeheal di sini, kalau mau lawan bosnya di sini kok, oh, kalau rotasi kayak gini gitu. Gitulah kalian analisa sendiri, guys. Bentar, ini ada bosnya lagi datang. Sakit, Pak. Sakit. Enggak mati-mati. Gila. Gue lu. Kalau nggak hati-hati mah bisa mati kita emang. Apalagi BPG cuma pakai armor helm biasa. Ngirit, Pak. Masih ada ya, bosnya ada di bunyi kayu. Bentar. Ini player nih. Ya, ada baru datang. Iya, yeah, ada yang ngendok di sini nih kayaknya. Ntar. Tutup. Kita loot dulu, biarin aja mereka. Kita lewat bawah sini, busnya sih seberapa ya? Oh, di belakang ya, di luar, kaget. Oh, dia turun, oke. Cilukbak, cilukbak lu. Kayaknya udah habis bosnya, guys. Peta apa kasih? Woi, lumayan. Woi, lumayan, guys. Gak nyangka, gak expect nih kayak di kotak-kotaknya itu. Apa kayak kasih yang mahal kek, ya Allah, ungu apa kek gitu, dokumen rahasia kek, patung kek, singa kek, emas kek, ah elah. Oh, ini player militan ini. Iya.
Sakit juga, Pak. Wah, hampir BBG mati, Pak. BBG nganggap remeh, sorry. Apa tuh? Kok ada bunyi besi? Oh, ini pula. Oh, ada pula. Oh, iya bener. Bentar, kok ada juga di bawah nih. Bentar. Oh, yang ini sih. Iya, yang dari tadi awal tuh dia nggak tahan di situ terus. Bentar, ada di sini juga nih. Dua kan mereka? Up. Maju. Eh. Oh, di atas. Astaga. Ya, headset murah, Pak. Bikin pusing emang kalau pakai headphone murah. Wow. Wow. Santai, Bang. Santai. Mana dia? Sini dia. Ntar kok ada bunyi di sini lagi? Banyak player gaib nih. Waduh. Ada yang pas granat. Sorry bang ya. Lumayan niche kayaknya niche. Oke. Masih ada di sini loh. Kangen doa asli sejati nih, sumpah. Oke. Oh, dia di atas kasur dia nih. Dia di atas deh. Oke, kita pulang, guys. Oke, udah nggak ada lagi yang bisa kita loot. Nggak ada player juga. Itu bot kayaknya. Oh, anjing. Mati BBG, mati BBG. No, 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 no. Anjir. Oh shit, 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 shit. Dia ngeras. Dia ngeras. Duh, habis lah stamina. Selamat aku, Pak. Dia ngejumpshoot di yang aimnya amburadul. Gimana coba? Tapi nggak apa-apa. Bagus itu. Berani dia, guys. Wah, lumayan niche. Wah, kita udah mau pulang loh. Dibawain lagi. Ambil tas dulu. Oke, harusnya udah clear sih.
Alhamdulillah, hampir mati kita. Aduh. Kontraktor dibunuh 3 militan tadi berapa ya? Aku lupa. Banyak juga militannya yang nyamar. Oke, lumayan lah guys untuk wah, lumayan lah, hampir 500. Yuk. Ada step fire nih. Dapat dua, mundur dulu. Rotasi. Satu squad ternyata, Pak. Tak kira cuma berapa gitu. Open lagi. Hati-hati, Pak. Pakai shotgun di open field itu agak-agak gimana gitu. Let's. Bot, jangan ganggu dulu, bot. Lihat si kon dulu, bot. Ini kita lagi perang, bot. Apa lagi sisa satu supporter sih. Oke, okay. Dia depan situ, kita maju. Sakit juga loh dia. Gue jago tuh pakai pistol doang tapi dia udah ngehit banyak, Pak. BBK kena banyak kok. Kita ngehit dulu aja, jangan di sinilah. Botnya pasti datang. Kita agak menjauh dulu. Itu tuh kekurangan main full squad, kalau semuanya bergerak itu nggak kedengaran apa-apa, teman-teman. Karena semua langkah kaki teman kita. Minusnya di situ. Kayak niche. Oke, kita masuk. Assalamualaikum, bismillah. Kasih, kek. Tolonglah. Aduh, tanda-tanda itu guys kalau kalian masuk ke ruangan terus sisinya kayak gini. Ah iya kan, aduh. Udah. Awalnya dikasih ini, Pak. Aduh. Udah langsung kayak enak batu baterai, ngapain pula? Kuncinya bentar. Padahal kuncinya di ruang atas lobby ini cukup mahal loh. Step fire kah? Ini bosnya ya. Mana dia? Wah, pintar juga. Tapi hampir blunder, Pak. Bodoh, salah gitu.
Eh, ada yang sniper, Pak. Bentar. Ada yang sniper, perasan. Ada yang sniper bot. Coba kita cek. How dare you come here? Halo bang. Enak ya bang ya, baring-baring di situ. Sendiri doang kah? Kaya nih bang. Kaya lagi. Berat niche. Oke, kita pulang, teman-teman. Oh iya, lumayan lah. Wah, ngasih topu sih saya lu. Kita udah mau ekstrak nih, bot. Ah. Udah dibegal lah kita nih. Aduh. Janganlah. Pak, uninstall saya, Pak. Granat. Duh, granat. Alhamdulillah. Hei, lumayan teman-teman. Modal S12 ke shotgun di Northridge pun bisa. Farmland apalagi. Ya, jadi itulah teman-teman. Kalian analisa sendiri permainan BPG ya. Soalnya BPG udah jarang bikin konten tutorial. Masih bikin cuma sekali-kali udah jarang. Ya, jadi gimana cara BPG rotasi, gimana cara BPG ngelut dan lain-lainnya. Itu ya teman-teman. Semoga terhibur. Sekian, wassalam. Assalamualaikum.